Sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Hari ini tema kita, aku diharapkan untuk menjadi berkat, Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Agar kita bisa menjadi berkat, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, pada hari Minggu, kita harus ke gereja untuk kebaktian Minggu. Pada hari PA, kita harus ber-PA. Di rumah juga, kita bisa membantu ibu mencuci piring dan menyapu dan lain-lainnya. Di lingkungan juga kita harus ramah pada orang lain dan memberikan contoh terhadap teman-teman kita. Seperti yang dikatakan kepada di firman Tuhan, walau kita masih muda, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Demikianlah firman Tuhan, hanya ini yang bisa aku sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengajariku berfirman dengan baik. Hanya ini doa anakmu yang sempurna. Kami panjatkan puji syukur bagimu. Haleluya, amin. Hari ini kita akan bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai